Pemirsa, menyikapi status Kota Bandung yang menjadi zona merah pekan ini, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel menyatakan pihaknya akan semakin meningkatkan integritas. Selain itu, Wali Kota yang akrab disapa Mang Odet tersebut akan mempertahankan buka tutup jalan di sejumlah jalan utama untuk menekan penularan COVID-19 di Kota Bandung. 3, 2, 1, usai meresmikan penataan PKL bersahaja Selasa pagi, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel menyatakan pihaknya belum berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait status Kota Bandung yang menjadi zona merah. Meskipun menurutnya fakta di lapangan Kota Bandung aman terkendali, pihaknya akan terus bersiaga dengan Forkopimda dan meningkatkan lagi integritas. Mang Odet mengklaim berdasarkan evaluasi gugus tugas Kota Bandung, buka tutup jalan di Kota Bandung sangat efektif. Menurutnya, upaya tersebut membuat banyak orang luar yang ingin masuk Kota Bandung berpikir kembali. Begini, berdasarkan evaluasi dari Satgas gugus tugas di Kota Bandung ya COVID ini, saya dengan Pak Kapolrestabes, Pak Danang, semua Forkopimda, hasil daripada evaluasi kita itu sangat-sangat efektif. Contoh ya, laporan dari Pak Kapolrestabes dan jajaran Satlantas ya, dengan Satpol PP juga ya, alhamdulillah banyak orang luar mau masuk Bandung dengan adanya buka tutup jalan itu, mereka juga berpikir juga. Ini sangat efektif saya kira. Ya mudah-mudahan tetap saya akan mempertahankan itu. Selain itu, jika harus memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM, pihaknya akan mengoptimalkan Kampung Tohaga Lodaya. Budi Hartati, Bandung TV.